Dengan perumpamaan itu manusia mampu berfikir. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Amanah agama ini luar biasa beratnya yang kita sedang pikul pada hari ini. Hanya terkadang-kala kita merasa sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana iman yang kita bawa ini tidak lebih untuk menandingi iman seekor biawak. Di dalam kitab Mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama tafsir muktabar yang terkenal seluruh dunia, menyebut tentang satu hadis. Walaupun hadis ini martabatnya dhaif, iaitu lemah, tetapi digunakan sebagai pengajaran yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dia menyebut satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bayan, memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan kuliah. Tiba-tiba lalu seorang Arab Badui. Arab Badui ini maknanya Arab padang pasir. Dia tengok orang ramai sedang berhimpun, sedang berkerumun dekat Nabi SAW. Dia tanya pada orang ramai, siapa lelaki itu yang orang ramai sedang berhimpun dekat dengan dia? Lalu orang ramai pun beritahu dekat dia, itulah utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir yang dihantarkan kepada umat ini. Lalu dengan rasa tidak puas hati dan tidak percaya, dia pergi depan Nabi SAW, di hadapan para sahabat yang sedang duduk di hadapan Nabi SAW. Dalam lengan jubah dia ada biawak dog. Dia lemparkan biawak tu depan Nabi SAW. Dia kata, aku tidak percaya bahawa engkau ini seorang Nabi. Sehinggalah biawak ini mengaku beriman kepada engkau, baru aku beriman dengan kerasulan engkau. Di hadapan semua sahabat, di hadapan Rasulullah SAW, baginda SAW senyum dan pusing menghadap ke biawak itu. Dan baginda SAW bercakap dengan suara yang jelas hingga semua orang dengar. Kata baginda SAW, wahai biawak, siapa yang kau sembah? Biawak itu dengan mukjizat Nabi SAW, biawak itu menjawab dengan bahasa Arab yang fasih. Kata biawak itu, yang aku sembah, yang arasnya berada di langit, yang rahmatnya berada di syurga, yang pengampunannya berada di bumi. Kemudian baginda SAW bertanya lagi kepada biawak tersebut, kalau begitu siapa aku? Biawak itu menjawab, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah rahmat bagi sekalian alam. Kata biawak itu, ya Rasulullah, aku beriman dengan kerasulanmu. Lalu Arab Badui itu melampaskan dua kalimah syahadat. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah sekalian, apakah keimanan kita mampu menandingi iman seekor biawak? Di saat iman tidak dikongsi dengan orang lain, hidayah yang kita dapat tidak dikongsi dengan orang lain. Saya bimbang. Saya bimbang dengan ilmu yang ada pada saya. Sangat membimbangkan. Saya berbincang seketika bersama ayahanda kita, Dr. Sam, apabila beliau bertanyakan tentang ilmu dan hidayah.
Nabi SAW bersabda, orang yang semakin bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, orang itu bukan dekat, bahkan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan dengan ilmu yang kita ada, saya mengharapkan dengan ilmu saya sebagai dengan title ustaznya, saya mengharapkan mudah-mudahan ilmu itu asbab untuk saya mendapat hidayahnya. Tetapi saya terpaksa terima, saya terpaksa telan bahawa ilmu dan hidayah ini adalah dua perkara yang sangat berbeza. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi tidak ada hidayah Allah. Ada orang yang ilmunya sangat kurang tetapi ada hidayah Allah. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah sekalian, apakah kita telah menyampaikan persoalan hidayah ini untuk kita kongsikan setidak-tidaknya bersama dengan keluarga kita? Perintah pertama Allah kepada Nabi SAW apabila datangnya perintah untuk berdakwah secara terang-terang, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Saya ceramah motivasi di dua buah sekolah pada baru-baru ini, tingkatan 1 sampai 5 di Dewan. Sekolah tersebut ada 480 orang pelajar. Pada tarikh yang lain juga dalam bulan ini, saya ceramah di sebuah sekolah lagi, tingkatan 1 sampai 5 pun ada 400 orang lebih. Saya gabungkan kedua-dua sekolah ini dengan jumlahnya 900 orang, lebih kurang 900 orang. Saya nak sebut kedua-dua sekolah ni walaupun tarikh ceramah saya berbeza, tapi saya tanya soalan yang sama. Soalan saya pertama kepada anak-anak ini, saya tanya, siapa yang tak salat subuh pada pagi tadi? Daripada 900 orang yang angkat tangan dengan jujur tak salat subuh, 90%, maknanya 800 orang lebih. Saya kata kepada anak-anak ini, boleh tak sampaikan salam saya Ustaz Muhammad James kepada mak ayah kalian? Anak-anak ini kata boleh. Dan boleh tak sampaikan pesan Ustaz kepada mak ayah kalian? Tolong bagi tahu mak ayah. Ustaz Muhammad James kata, bila kami tak solat subuh pagi tadi, mak dan ayahlah, mak bapak yang mengkafirkan kami subuh tadi. Saya tanya, boleh tak kalian sampaikan? Anak-anak menjawab, tak boleh, tak berani. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah, 800 orang pelajar tak solat. Kita mengharapkan generasi ini generasi yang macam mana? Di saat tidak ada kerisauan dalam hati kita terhadap umat ini. Dua sifat dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berpesan kepada umatnya, tanamkan dua sifat. Kalian buka hadis-hadis yang sahih menyebut sifat yang pertama al-khawf, sifat iaitu risau, cemas dan bimbang terhadap umat ini. Yang keduanya al-raja, iaitu sifat mengharap-harapkan pengampunan dan hidayah Allah kepada seluruh umat ini. Bukan kata berdakwah rumah ke rumah terhadap orang luar, dalam rumah kita sendiri. Tuan guru kita, murabbi kita, sahibul fadilah Maulana Wan Helmi Hafizahullah Ta'ala menyebut dalam majlis ilmu bersama kita di waktu siang tadi, tentang kita bimbang tentang orang-orang yang murtad. Tuan-tuan, jumlah murtad seluruh Malaysia dalam satu kenyataan, Tan Sri Harusani, Mufti Perak, menyebut seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, jumlah murtad seramai 390 ribu orang. Apabila pada baru-baru ini, hampir 4 atau 5 bulan berturut-turut, saya menziarahi 17, kami bersama beberapa orang sahabat, kami menziarahi 17 keluarga yang murtad masuk Kristian. Bukan 17 orang, 17 keluarga.
sampaikan surau yang dibina itu bertukar menjadi gereja di kampung tersebut di Great Perak. Muslimin-Muslimat yang dibuat terhadap apa sekalian. Ketika di saat kami keluar berjumpa dengan mereka, sehingga pernah suatu masa dulu sahabat saya terbunuh ketika dakwah ditembak oleh salah seorang daripada penduduk tempat tersebut. Tapi asbab daripada risau kepada umat ini, kami meneruskan program dakwah ini. Tetapi di saat anak-anak kami bertemu dengan orang-orang yang keluar Islam, saya berjumpa berdepan dengan seorang bapa yang anaknya murtad masuk agama Hindu. Saya ceramah di Masjid Kampar Perak. Saya sebut tentang kes murtad Hartina Aisyah Bukhari di Johor. Saya sebut kes murtad tentang Hartina Haji Kamarudin masuk Hindu di Kampar. Saya terlupa saya sedang ceramah di Masjid Kampar. Haji Kamarudin yang saya sebut nama Hartina binti Haji Kamarudin duduk depan saya ketika ceramah tersebut. Ketika saya ceramah saya sebut nama, menangis. Orang pun menangis tak berhenti di depan saya. Saya tak kenal dan saya tak tahu dia menangis kenapa. Habis ceramah, waktu makan, jawatan kuasa masjid bawa dia duduk dengan makan dengan saya. Sambil menangis tempat makan tu, saya tanya Tuan Haji, anak macam mana? Dia kata, Ustaz, jawapan apa yang saya nak bagi pada Ustaz? Hati-hati kami hancur sehancur-hancur. Sampai sekarang saya tak tahu di mana anak saya. Muslimin-Muslimat ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, di saat saya berhadapan dengan bapa yang anaknya murtad masuk agama lain, di saat saya berhadapan dengan 17 keluarga yang murtad keluar Islam, pada ketika itu saya melihat orang Islam dalam rumah mereka, mereka dalam perjalanan untuk mengkafirkan anak-anak di saat satu waktu solat pun tidak diberikan. Apabila anak-anak jauh dari agama, sudah pasti asbab daripada mak bapa ataupun ketua-ketua keluarga dalam rumah tersebut. Apabila ketua-ketua keluarga jauh dari agama, asbab daripada kesalahan pengurusi masjid, imam masjid, ketua kampung yang tidak menyampaikan mesej agama kepada ketua-ketua keluarga ini. Di saat ketua kampung, pengurusi masjid, imam masjid juga jauh dari agama, Asbab daripada kesilapan atau tanggungjawab seorang wakil rakyat yang tidak menyampaikan agama kepada ketua kampung, pengurusi masjid dan imam masjid. Di saat wakil rakyat juga tidak menyampaikan agama, asbab daripada ahli parlimen yang tidak memberi peringatan kepada wakil rakyat tersebut. Di saat ahli parlimen pun jauh dari agama, asbab daripada menteri besar yang tidak memberikan peringatan agama kepada ahli parlimen itu. Di saat menteri besar jauh dari agama, asbab daripada Perdana Menteri yang tidak memberi peringatan agama kepada menteri-menteri besarnya. Di saat Perdana Menteri juga jauh dari agama, asbab daripada yang di-Pertuan Agong, ketua agama, tidak menyampaikan mesej agama kepada Perdana Menteri. Di saat yang di-Pertuan Agong tidak menyampaikan mesej agama, rupa-rupanya daripada anak sampai mak bapa, ketua kampung, pengerusi masjid, imam masjid, wakil rakyat, ahli parlimen, menteri besar, Perdana Menteri, yang di-Pertuan Agong, semua itu asbab daripada kesalahan saya. Asbab daripada kesilapan dakwah saya. Saya tidak risau kepada umat ini, tuan-tuan. Yang di-Pertuan Agong tidak salah, Perdana Menteri tidak salah, Menteri Besar tidak salah,
Ahli parlimen tidak salah, wakil rakyat tidak salah, ketua kampung tidak salah, pengerusi masjid tidak salah, imam masjid tidak salah, mak bapak tak salah, yang salah kita. Kita tak sampaikan agama kepada mereka. Ya Allah. Ya Allah. Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Tangisan demi tangisan umat merintih. Umat tangisan umat merintih, tuan-tuan. Di saat para dai lalai dalam dakwah mereka. Tuan-tuan, dakwah dan agama ini mengajar kita muhasabah diri, melihat kesilapan kita. Puluh tahun kita menuding jari dan menunjuk-nunjuk kesilapan orang lain. Tanpa menyalah-nyalahkan diri kita, tuan-tuan. Kita hadir ke sini dalam program dakwah selama 3 hari ini. Allah tidak tanya kita berjaya atau tidak, tuan-tuan. Allah tidak akan tanya kita berjaya atau tidak. Tapi Allah akan tanya apa usaha yang kita buat. Di saat Nabi Ibrahim AS dibakar dalam api yang menjulang besar oleh Raja Namrud, seekor burung pipit yang kecil membawa air dengan paruhnya. Lalu burung besar kata, apa salah apa kau sibuk nak bawa air dengan paruh kau yang kecil yang pasti tidak akan memadamkan api itu. Kata burung kecil ini, dia kata, Allah tidak akan tanya kepada aku sama ada aku berjaya padamkan api itu atau tidak. Tapi Allah akan tanya aku, apakah aku berusaha untuk membantu Nabi Allah itu. Ya Allah. Dengan biawak iman kita kalah, tuan-tuan. Dengan seekor burung yang kecil pun iman kita kalah, tuan-tuan. Seorang ulama yang diceritakan oleh penduduk di daerah tersebut mengatakan ulama ini seorang yang luar biasa sabar. Lalu datang seorang lelaki. Dia pergi ke rumah ulama tu dengan tujuan dia nak bukti apakah benar ulama ini seorang yang sabar. Saya suka dengan perkataan ayahanda kita, Dr. Sam, tentang ilmu sabar yang sedang dihadapi oleh Amir Sabina. Saya teringat kisah tersebut. Nak pergi ke rumah ulama itu, pemuda ini terpaksa naik sampan menyeberang ke sungai. Dan rumahnya pula di seberang sungai kampung yang lain. Dia pergi, dia bagi salam. Ulama ni jawab salam dia dan dia kata, Tuan Syekh, saya ada buat jamuan kenduri di rumah saya pada malam esok. Saya mohon Tuan Syekh tolong datang kenduri itu. Dia tujuan niat hati dia, aku nak tengok betul ke ulama ni sabar dan tak pernah marah. Lalu Syekh dia kata, InsyaAllah saya akan datang. Dia kata, saya di sekian nama kampung, Syekh datanglah di sini. Kemudian dia balik. Bila Syekh ni pun naik sampan pergi seberang sungai, jalan dengan perjalanan yang agak jauh, sampai ke rumah kawan ni, tengok pintu tingkap tutup semua. Lalu dia bagi salam, Syekh ni bagi salam, bagi salam, dia tak jawab, duduk dia. Kata ada kenduri. Bila Syekh ni nak balik je, baru dia buka pintu, dia panggil, Tuan Syekh, oh minta maaf, kenduri tak jadi, dia kata. Dia nak tengok Syekh ni sabar betul ke seorang yang sabar dan tak pernah marah. Lalu Syekh tu kata, kalau tak jadi tak pernah saya balik dulu. Lalu Syekh ni berjalan agak jauh, dia menjerit dari jauh, Tuan Syekh, saya jadi buat kenduri, tolong patah balik. Dia nak bagi Syekh ni marah. Syekh tu pun patah balik sampai dekat. Dia kata, minta maaflah Tuan Syekh, saya tukar fikiran tak jadi lah pula. Syekh kata, Masya Allah, tak apa, kalau tak ini, tak apa, saya balik. Dia pun patah balik, berjalan jauh. Dia ni menjerit, pemuda ni menjerit lagi kali yang kedua. Tuan Syekh, saya jadi buat kenduri, tolong datang balik. Syekh ni pun patah balik, tuan-tuan. Sampai dapat rumah, dia kata, Tuan Syekh, minta maaflah, saya sekejap hati rasa nak buat, sekejap tak nak buat, tak jadilah, dia kata. Syekh ni kata, Masya Allah, tak apa. Syekh ni senyum, tuan-tuan. Dia pula rasa nak marah. Pemuda dia kata,
Pasal Syekh ni tak marah-marah. Bila Syekh ni berjalan nak balik, dia kata, Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh tak marah? Walaupun saya memain-mainkan Tuan Syekh. Tuan Syekh ni senyum dan Malik tengok dia, Tuan Syekh kata, Syekh ni kata apa? Dia kata, masakan seekor anjing yang ditipu oleh tuannya pun anjing itu tak pernah menggigit tuan dia, apakah aku akan kalah sabar aku dibandingkan dengan anjing tersebut? Masakan seekor anjing yang selalu ditipu oleh tuan dia dengan bekas makan yang kosong, tapi anjing itu tak pernah menyerang dan menggigit tuan dia, apakah kesabaran aku akan kalah dengan kesabaran seekor anjing? Tuan-tuan, kisah ini nak cerita dekat kita. Apakah kita tak sabar dengan tiga hari ini, tuan-tuan, untuk menjalankan dakwah kita? Kita boleh mencipta berbagai alasan ini, tuan-tuan. Tapi percaya tak? Di saat kita berhadapan dengan Rasulullah SAW, bahkan laukana bainana Habib sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan kita malam ini, kalaulah para sahabat ada dengan kita pada malam ini, dan dia bukan tengok tuan-tuan, dia tengok saya, kalau Nabi dengan sahabat tengok dakwah saya, saya pasti mereka akan kata saya adalah seorang ustaz yang munafik. Tuan-tuan, kalaulah kita semua boleh pergi ke zaman, kita boleh pergi ke zaman mereka, kita tengok cara sang Nabi dan sahabat berdakwah, tuan-tuan, kita akan kata mereka ini orang gila. Kalau sahabat kita dan para sahabat ada dengan kita malam ini, agak-agaknya ada tak rumah yang bagi dia tidak sama lagi? Agak-agaknya ada tak? Ada tak orang, seorang yang Islam yang tidak pernah ada kalimah itu dalam hati dia, dalam besarkan Allah? Ada tak orang bukan Islam yang tidak akan sampai di telinga mereka kalimah la ilaha illallah? Muslimin muslimat ini wajah Allah SWT. Bagi penduduk di sini, saya mohon ampunkan maaf sekurang-kurangnya kalian sampai ke dalam Allah kepada Tuhan Tuhan kalian. Bercakaplah hari-hari tentang kebesaran Tuhan. Bagi kalian yang kita yang bertemu di sini pada pada hari ini, pulang daripada dakwah ini Tuhan, berkongsilah hidayah ini dengan keluarga dan sahabat anda itu. Kongsilah Tuhan. Nabi SAW umpama seorang ibu di saat anaknya sakit, ibu itu tidak boleh tidur malam, tuan-tuan. Risaukan anak. Begitulah Nabi SAW tak boleh tidur malam, tuan-tuan, sebab melihat iman umatnya sedang sakit. Maka pada hari ini, tuan-tuan, tidak ada kejayaan, tidak ada kejayaan tuan-tuan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kita bersedia dan yakin untuk mengikut segala titah perintah dan meniru gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah, perumpamaannya seperti suami isteri yang telah lama berkahwin, tiba-tiba tidak dikurniakan anak. Selepas tahun berusaha berubat ke sana kemari, tahun demi tahun berusaha untuk dapatkan anak, sampai 10 tahun anak tak dapat juga, lalu berusaha lagi, tiba-tiba dapat tahu isterinya mengandung, pasti seronok udah 10 tahun menunggu suria. Bila isterinya mengandung, tuan-tuan, dijaga, ditatangnya sampai melahirkan anak. Gembira suami dan isterinya, sayang anaknya sangat luar biasa, sebab itu satu-satu suria yang Allah kirimkan setelah 10 tahun perkahwinan. Tiba-tiba, tuan-tuan,
Di saat anak ini meningkat besar sampai umurnya 3 tahun, tiba-tiba anak ini diserang satu penyakit dan meninggal dunia. Meraung, meratap, menangis sang suami dan sang istri ini. Menangis anak tunggal yang Allah kurniakan sampai umur 3 tahun meninggal dunia. Lalu tahun demi tahun berlalu selepas anak itu meninggal. 15 tahun selepas itu, tiba-tiba sedang suami istri ini berjalan, mereka ternampak seorang budak kecil yang usianya 3 tahun. Mereka terkejut kerana anak kecil itu mirip dengan anak mereka yang meninggal 15 tahun dulu, yang mereka hampir lupakan anak ini. Mereka terkejut melihat potongan rambutnya, senyumnya, kelakuannya, cara pakaiannya sangat mirip dengan anak mereka yang telah meninggal dunia. Lalu tanpa mereka sedar, air mata kedua-duanya berlenang dan mengalir. Mereka peluk budak yang mereka tidak kenal itu, mereka cium sebab sangat mirip seluruhnya, kelakuannya, gelak tawanya, percakapannya, rambutnya, pakaiannya hampir sama. Perkembangan itu begitulah. Setelah 1437 tahun yang lalu, Allah menanti-nanti mana satu hamba di akhir zaman ini yang sangat mirip dengan baginda. Akhlaknya, pakaiannya, dakwahnya tuan-tuan, untuk Allah lepaskan rindu memeluk hamba itu dengan pelukan rahmat dan kasih sayang. Siapa di antara kita yang bahkan menjadi manusia yang sangat mirip dengan baginda tuan-tuan? Kita kalah segala-galanya. Kita hilang keyakinan tuan-tuan. Agama ini hanya sekadar menjadi perbualan demi perbualan. Segala amalan-amalan yang bagi kita hidupkan, amalan masjidnya, amalan dakwah, segala-galanya hampir berkumpul kembali. Siapa lagi generasi umat yang akan menyambung risalah bagi kita sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dan anak Allah sekalian, saya kena azab, kalian kena azab. Sebab saya ada sejarah Musa saya juga, kalian ada sejarah Musa kalian. Akan sampai masa kita berdua sehingga kita tidak pasti satu masa sama ada kita melihat agama ini terus berkembang asbab daripada hidayah dan dakwah kepada seluruh umat, risau dan fikir kita kepada umat, ataupun agama ini akan terus berkumpul lalu Allah bangkitkan, digantikan dengan satu generasi yang akan terus menghancurkan agama ini asbab daripada kelalaian dakwah ini. Jadi sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita cuba renungkan. Bila saya muhasabah diri saya, tuan-tuan, hal ini terbuzali atau laporan yang diberikan daripada para da'i yang datang berdakwah ke sini dengan tangisan dan dengan air mata. Kita kena tanya apakah zuriat kita nanti akan mewarisi kelalaian kita di masa yang baru. Kalau Allah bagi hidayah kepada kita, apakah anak-anak kalian akan mewarisi kelalaian kita ini? Berapa orang yang hadir pada malam ini sepanjang umur anaknya 15 tahun, sepanjang umur anaknya 18 tahun, dia pernah panggil anaknya, suruh anaknya mengucapkan kalimah syahadat. Setelah anaknya mengucapkan kalimah syahadat,
dia suruh anak dia berikan apa makna kalimah itu. Setelah anak dia berikan makna kalimah itu, dia tanya anak dia, kamu faham tak yang kamu kata itu apa dia? Bapa Allah di atas kita yang pernah berada. Bahkan 20 tahun perkahwinan ada di antara umat ini. 20 tahun, 30 tahun kahwin tapi tidak pernah mendengar isteri yang mengucapkan masyarakat. Berikan azam. Insyaallah tuan. Azam.